Muku si anjing nakal. Berhenti, berhenti. Anjing pintar, kerja bagus. Hebat sekali. Anjing polisi itu memang cerdasnya luar biasa ya. Tapi anjing itu memang binatang cerdas loh. Kalau cuma begitu sih, ciru-ciru juga bisa. Tapi ciru-ciru itu kan kucing. Hei, Nobita, jangan samakan kucingku dengan yang lain ya. Sunio sayang, ini Mama bawakan buah-buahan buat kamu dan teman-teman. Wah, Mama tepat waktu. Ini? Oh iya, Ma. Ceritakan tentang ciru-ciru dong, Ma. Nobita dan Jayan juga mau tahu. Oh, boleh saja. Ciru-ciru pernah menemukan berlian tante yang hilang. Padahal kami semua sudah putus asa mencarinya. Iya kan, ciru-ciru yang pintar dan manis? Silakan nikmati buahnya. Bagaimana? Hebat kan? Kalian pasti juga mau punya kucing jenius itu kan? Kalau cuma begitu si Muku juga bisa. Oh, Muku si anjing tua itu maksudmu? Kalau begitu coba buktikan. Baiklah, akan kubuktikan. Jangan terkejut ya. Ayo cepat mulai. Pertama-tama, salam. Ayo salam. Begini-begini. Anjing payah. Kamu di mana? Ayo cepat jawab, di mana? Di burung kenariku lepas dari kandangnya. Serahkan saja padaku. Kejadian seperti ini adalah tugas Muku. Aku akan perintahkan dia untuk mencari Pi. Ayo Shizuka, dekatkan kandangnya biar diendus Muku. Iya. Wah, dia sudah tahu. Ayo berangkat. Untung saja ya Shizuka. Iya. Bagus Muku. Ayo terus begitu. Temukan di mana Pi. Ayo cepat. Sekitar sini. Ayo. Pi, aku datang. Ayo, 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 ayo. Shizuka, Muku, kamu malah main-main. Jayan sudah jalan. Muku, mulai sekarang kamu bukan anjingku lagi. Terserah mau tinggal di mana. Begitu ceritanya, Jayan pulang tanpa Muku. Aku ingin menjadikan Muku dan Jayan akur seperti dulu lagi. Ada alatnya tidak? Bagi apa ya? Ini bukan hidung tempel penggali. Kalau pakai ini, anjing tipe apapun pasti bisa menggali harta karun yang terpendam. Kalau Muku bisa menemukan harta karun, Jayan pasti akan menerima Muku kembali. Untung saja. Aku tempelkan ya. Kok hilang? Hidungnya sudah menyatu, tidak akan lepas. Ayo kita cari harta karunnya. Hanya 10 yen? Ini termasuk harta karun. Ya, untuk permulaan lumayan juga sih. Ayo, sekarang kita ke rumah Jayan. Mau apa kalian? Jayan, kesini sebentar deh. Muku ini sebenarnya anjing yang sangat berbakat loh. Nggak ada hubungannya denganku. Tunggu dulu. Sekarang Muku sudah bisa mencari harta karun sendiri loh. Kalau tidak percaya, ayo kita buktikan sekarang. Nggak peduli. Ini termasuk harta karun juga. Baiklah. Doraemon, alatnya tidak sedang rusak kan? Aku yakin alatnya baik-baik saja. Kita coba saja lagi di tempat yang lain. Kali ini pasti harta karun sungguhan.
Ini. Maaf, untuk apa keramik dengan ukiran kerang seperti ini? Lagi-lagi Muku mencari harta karun yang aneh. Permisi, boleh aku lihat kalian menemukan apa? Ini. Wah, ini kan keramik dengan ukiran kerang bersejarah yang asli. Kalian dapat dari mana? Wah, ada lagi yang lain. Jadi anjing ini punya bakat khusus untuk mencari artefak. Aku harus adopsi. Adopsi? Kalau boleh, izinkanlah aku untuk mengadopsi Muku. Aku berencana untuk melakukan petualangan di Amerika untuk mencari artefak bersamanya. Mungkin sampai beberapa tahun, tapi aku juga tidak yakin. Tapi kalau bersamanya, aku yakin pasti berhasil. Maaf ya, Pak. Tapi saya rasa... Kamu, apa kamu mengerti apa yang baru saja kamu katakan? Mungkin selamanya kamu tidak bisa bertemu dengan Muku lagi. Kamu tidak serius, kan? Aku nggak apa-apa. Kalau begitu, terima kasih ya. Aku berangkat besok. Ini aku tinggalkan catatan dan alamatku. Silakan kalau kalian mau mengantar kami. Kalau begitu, aku langsung permisi ya. Aku harus persiapkan barang-barangku. Takeshi, benar kamu tidak mau menghentikannya? Takeshi! Tunggu! Jaga kesehatanmu ya. Di sana jangan makan sembarangan. Oh. Ayo Muku, kalau tidak berangkat sekarang nanti ketinggalan pesawat. Apa ini? Takeshi, kamu masih ingat dengan mainan ini? Pilih keputusan yang benar. Takeshi, mau ke mana? Muku! Nobito! Shizuka! Dia sudah ketemu! Aku menemukannya di dekat warung yakiniku kemarin itu loh! Jadi, Muku? Iya, sebenarnya kemarin Muku benar! Kita harus segera memberitahukan ke Jayan! Iya, kita harus cepat ke rumahnya sekarang! Ayo, Doraemon! Iya! Kemarin itu ternyata benar, ada di dekat warung yakitori. Paman itu naik taksi warna kuning, Jayan. Hati-hati ya. Sepertinya ada yang sedang menyusul. Taksi di depan! Tolong berhenti! Tolong berhenti! Pak sopir, tolong berhenti! Baik. Paman, tunggu sebentar. Muku. Muku. Dia adalah sahabat sejatiku. Aku mengerti. Akan aku kembalikan padamu. Paman bersedia. Terima kasih banyak, Paman.
juga mereka saling menyayangi. Kita, ayo kita pulang.